pagi guys. Nah, hari ini kita mau review ini Suzuki Karimun tahun 2020 tipe AGF. Ini dia guys. Oke, kita perhatikan ini untuk lampu depannya. Ini sudah pakai DRL ya guys. Kemudian tampilannya ini sudah sporty dengan aksen Suzuki di depan. Nah, kemudian untuk grillnya ini sudah memakai chrome ya guys, grill. Kemudian untuk fog lamp juga sudah dimiliki oleh Karimun tipe AGR. Oke, kita lihat ke samping ya guys. Nah, untuk ke samping ini spionnya sudah sewarna body. Kemudian ada lampu sen kecil di samping kiri dan kanannya. Oke, kita lihat pintunya. Untuk door frame-nya ini sudah memakai satu warna dengan body. Kemudian kita lihat di belakang. Nah, di belakang ini ada logo LCGC ya guys, menandakan ini adalah mobil irit dan subsidi dari pemerintah. Kemudian yang di belakangnya ini tipe GS, namanya tipe GS. Kemudian untuk peleknya ini sudah memakai ring 14 ya guys, dengan pelek racing yang jari-jari ini guys. Nah, pelek racing. Kemudian kita lihat bagian interior. Nah, interiornya sendiri. Nah, di sini beda dengan tipe GL ya guys, yang mana untuk dashboardnya ini sudah hitam selalu. Untuk dashboard sudah warna hitam selalu. Kemudian untuk di sistem tipnya ini sudah memakai MP3 dan USB ya guys. Kemudian AC-nya masih manual. Nah, ini handle giginya ini untuk transmisi manual ya guys, dengan 5 percepatan. Kalau untuk di depan ini ada tempat penyimpanan ya guys, coba ada sini. Nah, inilah keunikan dari Karimun, memiliki bagasi di bawah joknya guys. Nah, jadi multifungsi ya. Kemudian kalau untuk posisi setirnya, kita bisa lihat ini. Kalau untuk buka kap mesinnya masih sama dengan yang GL ya guys, di sini kap mesin. Untuk mesinnya 1000cc ya guys, K10B Dewa HC dengan 3 silinder. Untuk buka bagasi belakang, kita close-nya masih di sini ya guys, close-nya. Kita lihat bagasi di belakang ya guys. Nah, ini luas bagasinya lumayan guys. Bisa muat untuk tas besar juga muat. Nah, di sini juga ada tempat ban serep. Dan ini ban serep. Nah, ini dia kalau ban serepnya masih pelek kaleng atau standar ya guys. Nah, jadi kalau untuk kapasitas 5 penumpang ini bisa